Oke, kayaknya masih aman. Ini dari gamenya yang lag. Bawa Chiron 2, SVG 1. Nitty Street tadi apa ya? Gak tahu, aku lupa. Ada SVG 1, Chiron 2, lagi satu apa gitu. Low face cam hilang. Iya, aku hilangin. Soalnya tadi kan lihat chatnya ya. Nah, ini aku nyalain lagi nih. Nah, Cinity Chiron, berdoa aja mang. Nggak digeser aja aku kameranya. Wah ribet ya. Kameraku banyak ini ya. Ribet ini loh. Nah, ada logonya lah, framenya lah. Biarin situ aja. Nanti kalau di roomnya, kameranya aku matiin supaya bisa baca chattingannya ya. Oh, oleng oleng oleng. Gila mulus ya. Belokannya ngawur ya, mulus banget ya. Ini sih harus apal mapnya juga ya. Ini kan ada map tipu-tipu tadi ya, mapnya itu. Gila enak banget ya belokannya. Wih, nggak nabrak itu. Ih, ngawur ya mainnya ya. Mainnya Nitty Street ngawur ya. Wih, ini buka ya. Waduh, ini mainnya ngawur sih. Gila mulus banget ini. Drift tipis-tipis. Iya, driftnya asik loh kan. Ini sudah hafal banget sama mobilnya sih ya, sama mapnya juga. Gila, enak banget loh. Jauh banget ya musuhnya, lihat tuh. Musuhnya sudah nggak kelihatan loh. Ini nomor 2 nya oleng-oleng ini. Pakai BMW. Mercy. Ini Mercedes Benz. Loh, ada yang oleng tadi. Siapa itu? Left lever, posisi ngambil posisi 2. Ini balapan sama N1 rider ya. Wih, ini Nitty sudah jauh di depan ini. Kalau dilihat dari driftnya enak banget ya. Emang dari S-Racer gak ngurang kok skillnya Nitty Street. Gak ngurang sih. Lihat ini di game lain masih jago ya mainnya ya. Wih, geser ya. Bisa kayak gitu ya. Ini sih sudah hafal banget sama mobilnya ini. Lihat ini. Wih, enak banget loh. Hafal map juga ya. Tadi awal-awal sengaja oleng itu. Kayak ini loh, apa? Disuruh geser mau banget gitu loh mobilnya ya. Lihat ini, ih buset. Ini 4 lap. Coba cek Zedla sekarang. Pakai SVG ini driftnya patah ya. Ini patah banget sih memang SVG. Sekarang lihat VV ini pakai apa ya? Mercy. Wah, aku kurang paham ini mobilnya. Mercy apa ini? Oh, ini suara mobilnya enak banget ini. Tadi ada suara nyentaknya ya. Oh, ini mulus ini.
Ini sudah finish nih. Jeblet. Buset, tadi lihat ya. Oh, AMG GTR tadi. Buset, mainnya nih istri enggak ngotak ya. Ekstrim lagi nih. Musuhnya 2 Chiron, 1 Mercedes GTR Cube. Lagi satu apa nih? M8. Kalau di prime Mercedes Benz GTR Cube 1, Chiron 2, Aventador SVG 1 ya. Oke, aku nyalain kamera lagi. Kayaknya tombol enggak perlu dilihat deh. Walaupun dilihat susah ya untuk menirukan. Depak e-tron. Buset, e-tron. E-tron itu apa? Ada yang pakai e-tron. E-tron itu yang mana? Audi listrik. Yang 4 pintu Audi. Yang pakai Audi siapa ya? Ini M8. Esuba tadi pakai SVG. Pahit pakai M8 Nexa, Chiron, Raiden. Waduh, jauh banget Raiden banget. Oh, ini. Bukan ya. Bukan, ini Mercedes. Lihat ini istri dulu ya. Gila, sudah paling depan dia. Ngawur sih ini. Oh, enggak ada tadi bug. Jauh banget ya, lihat nih. Lihat ini belokannya. Oh, enak banget ya. Gila. Enggak ngotak loh ini, serius loh. Oh, enggak sih, musuhnya ada di belakang sedikit ya. Tapi ini sih masih di depan terus sih. Belokannya nih istri ngawur sih. Oleng dia. Nah, ini sudah nggak bisa dikejar sih. Oleng dia. Loh, nih istri mulai oleng sedikit tadi. Wah, jauh sih. Oh, ini 4 lap, buset. Mapnya panjang loh ini. Satu lap under 2 menit. 4 lap sekitar 6-7 menit. Oh, Nitisti nggak ngambil ini ya, shortcut ya. Gila belokannya ya. Cek lagi nomor 2. Oh, ini nomor 2 sudah mau membuntuti ya. M8 cukup kenceng juga ya. Kita cek dulu left leur pakai Chiron. Oh, driftnya beda ini. Ini kayaknya beda preference mungkin ya. Oh, enggak sih, hampir-hampir sama sih. Gesernya beda sih ini. Coba lihat Esuba. Nah, ini SEO ya, pakai SVG. Belokannya enak juga ya. Enggak patah ini. Nah, ini harus patah harusnya ya. Yang ini nih. Nah, ini patahnya. Tapi oh, mau ini ya, mau geser dia ya. Ini tergantung settingan sih mungkin. Actually no, you can add more than 4.
but in that match only 4 lap. Kita cek VV pakai GTR Cube. Oh. Kenapa nih Tisli enggak ngambil di shortcut, kayaknya itu ya. Jalannya kecil itu. Soalnya pas mau belokan. Jadi takutnya nabrak. Nah, ini Chiron. Ini jauh ya. Ini beda preferensi nih harusnya nih. Ini belokannya berat banget ya. Nah, ini Chiron juga. Ini jauh sih. Lihat nih Tisli aja. Bentar, ini M8 nya masih buntutin nih Tisli ya. Ini nih Tisli oleng bisa kebalap ini. Tapi masanya M8 nya oleng-oleng juga ya. Ini Tisli gak ada oleng ini, gila. Waduh, ini belokannya mau geser dia ya. Ini Nitisri sudah katam sama Chiron ini. Beloknya sempit di shortcut, Chiron gemuk. Iya sih, Chiron ini gemuk. Sama M8 juga boleh lah. Belokan lebih mulus. What happen if Alpine made to 4 lap? Shortcut or no shortcut? Bentar, kita cek lagi yang ini. Waduh, jauh ini. Tadi kan sedikit lebih dekat ya. Di 4 lap ini harus fokus terus loh. Biasanya kalau kelamaan lapnya kan, nah kayak gini nih, pasti ada oleng-oleng sedikit ya. Nitisri has continuous drift in Chiron. Iya sih, Nitisri mulus banget ya Chironnya ya. Gila, enak banget ini. Loh, kayak Chironnya itu kayak nurut lo ya. Chironnya nurut banget lo dia. Seem like this round, but me too, anyone can use shortcut because it must. Beh, ngawur sih ini. Mau cek tombol lagi kah? Nah ini pakai GTR R32. Buset, R32 semua. Musuhnya R321, Trueno 2 sama Mini Cooper 1 ya. Jadi driftnya lepas gas. Kalau drift U dia mainin gas. Iya benar, driftnya dipatahin terus main gas ya supaya geser dia. Tapi ya harus sesuai dengan preferensinya ya. Kayaknya tiap map, jangan-jangan Nitisri tiap map untuk satu mobil preferensinya beda-beda. Ini Lev Leur, Nitisri mana? Oh, Nitisri lagi gak main ini.
Oh ini ada Nitya Sri, tadi kok gak ada deh. Tadi gak kelihatan. Ih tipis itu sudah mau nabrak itu. Agak susah kalau U-turn misal sambil gas tergantung mobil juga. Iya sih. Gila sudah nggak kelihatan ya yang belakang. Yang belakang lagi adu balapan sendiri-sendiri. Nah ini Nitya sudah depan banget ya. Ini berapa lap? Oh sudah finish. Iya 5-0 di babat habis.